Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabatku semuanya, para kolektor koin, para kolektor barang-barang antik seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini, para kawanku semuanya, saya akan menginformasikan tentang harga terlengkapnya saat ini uang koin 1 rupiah. Di sini ada uang koin 1 rupiah dan ada uang kertas 1 rupiah. Jadi di daftar ini para kawanku semuanya, daftar terlengkapnya di minggu ini. Pasti kalian tidak akan percaya sebelum menyimak video ini sampai selesai. Jangan pernah di skip-skip karena saya akan jelaskan tentang uang koin atau uang kertas 1 rupiah Indonesia ini dengan harga yang sangat fantastis sekali. Harganya memang luar biasa saat ini para kawanku. Dari kemarin-kemarin sudah saya jelaskan, semua daftar rata-rata uang koin Indonesia harganya naik pesat para kawanku. Jadi sebelum saya lanjutkan para kawanku semuanya, kita berdoa dulu, semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya, amin, Allahumma amin. Dan untuk para kawanku semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah bergabung di channel saya ini. Dan untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung di channel saya ini, silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke para kawanku semuanya, langsung saja. Uang kuno Indonesia saat ini harganya naik pesat para kawanku semuanya. Harganya sangat fantastis sekali para kawanku. Jadi di video saya kali ini saya akan kasih tunjuk, saya akan informasikan tentang uang kuno Indonesia, yaitu uang kuno 1 rupiah, ada yang koin, ada yang 1 rupiah kertas. Jadi para kawanku semuanya pasti tidak akan percaya dengan harga uang kuno ini. Sebelum menyimak video saya ini sampai selesai, dan jangan pernah di skip-skip para kawanku. Untuk para kawanku semuanya yang mempunyai uang 1 rupiah ini, bisa dijual atau bisa dikoleksi, itu tergantung para kalian semuanya. Kalau sudah saya jelaskan dan kalau saya sudah tunjukkan dengan daftar terlengkapnya uang 1 rupiah ini, pasti para kawanku ingin semuanya rata-rata ingin menjualnya karena harganya sangat luar biasa dan sangat fantastis sekali. Daftar ini memang saya dapatkan di salah satu toko online, memang harganya sangat fantastis sekali para kawanku. Harga rata-rata di semua toko online itu semuanya rata-rata harganya sangat luar biasa. Pasti para kawanku ingin menjual uang kuno tersebut. Makanya itu kalau ingin menjual uang kuno, saya sarankan sementara ini bisa dijual di toko online para kawanku. Karena di situ sistem penjualannya sangat mudah. Jadi jika ada pembeli itu enak, dia langsung bisa follow akunnya atau bisa langsung chat ke si penjualnya. Jadi oke para kawanku semuanya, langsung saja kita cek daftar terlengkapnya harga uang kuno 1 rupiah Indonesia ini. Untuk para kawanku semuanya, jangan pernah di skip-skip video saya ini supaya jelas dan paham tentang daftar harga uang kuno 1 rupiah Indonesia saat ini. Oke para kawanku semuanya, langsung kita cek harga terlengkapnya para kawanku. Inilah harganya para kawanku semuanya. Harga utama uang 1 rupiah di sini harga
utama 100 juta rupiah para kawanku. Dan di sini rata-rata harganya semuanya naik para kawanku. Di sini ada uang kertas rupiah yang bergambar Suwarno dan ada uang koin 1 rupiah para kawanku yang bergambar burung. Di sini juga harganya mencapai 2 juta rupiah. Disimak sampai selesai para kawanku semuanya, jangan pernah di skip-skip supaya jelas dan paham. Jadi di sini uang 1 rupiah di beberapa toko online, di sini harganya berbeda-beda para kawanku. Harganya bervariasi, ada yang dijual murah dan ada yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Jadi begitulah para kawanku semuanya. Tonton sampai selesai, jangan pernah di skip-skip. Pasti para kawanku semuanya pasti penasaran dan apa ini ingin langsung menjual uang kuno yang kalian miliki. Apalagi di daftar ini harganya memang sangat luar biasa para kawanku. Di sini harganya rata-rata semuanya naik para kawanku. Jadi berbeda dengan harga-harga di tahun-tahun lalu. Harganya ada perbedaan, memang ada beberapa persen yang naik dan ada beberapa yang tidak naik harganya. Jadi bisa diperhatikan sampai selesai para kawanku semuanya. Saya undur diri dulu. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.